Yep. Jam 11.30 ternyata tepatnya di Pasar Eropa. Semalam terjadi hujan yang cukup deras karena debit air yang cukup maksimal sehingga pasar jadi banjir. Ini sesuai dengan studi kajian kami, studi kasus kajian banjir terhadap Pasar Eropa. Jadi perlu adanya penataan kembali pasar. Lihat orang berjualan pada di luar, tidak bisa berjualan di dalam karena kondisi pasar yang sangat banjir dan tidak stabil. Dan ini perlu kita pikirkan kembali untuk teman-teman dan seluruh masyarakat di Kota Jayapura. Sip. Oke, sip. Oke, sip. Jalan. Ayo, Pak. Cerita, Pak. Silakan. Halo Mama Ade. Mama Ade dong, Mama Ade sudah ini kah belum? Apa? Oh ya sudah. Mama Ade sama Mama Pu Pinang ya? Dia belum dia mau. Bisa lihat keadaan pasar di dalamnya. Banjir sekali. Sudah tepat berada di depan pasar induk regional Yoteva Abepura. Situasi terjadi tadi malam, terjadi banjir yang menyebabkan pasar tergenang. Lumayan ketinggian air bisa mencapai 70 cm sampai dengan sekitar 100 cm di beberapa tempat yang lain. Pada umumnya dari hasil Bunda cerita apa yang lagi terjadi sekarang? Ini sudah gara-gara banjir tadi malam, itu sudah. Oke. Menggenangi seluruh pasar. Foto saya. Ada logo foto di atas. Biar sambil direkam. Oke. Ini kondisi terakhir di sekitar ada di sini pasar ikan. Pasar ikan, lalu ini toko pes dan beberapa jualan ke sana, teman-teman baru tiba. Namun ini yang bisa kita lihat kondisi sementara ini hari Kamis tanggal 9/2017. Setelah memutar Pak Ketua, setelah putar-putar bagaimana pendapat Pak Ketua terakhir? Ya, sepertinya pasar ini butuh penataan kembali, direnovasi agar tidak terjadi hal-hal yang sedikit demikian apa. Saat hujan yang cukup deras, ini dari teman-teman dari PWK karena untuk masyarakat Kota Jayapura bisa menghasilkan hal ini dengan sebagaimana mestinya. Oke. Terima kasih. Aduh, bapak. Pasar Yoteva, ya. Ya. Kondisi seperti ini kita harus sebagai pemerintah daerah harus tanggap serius untuk pasar Yoteva karena kondisi lapangan seperti ini. Tahun ke tahun selalu kebanjiran di pasar Yoteva. Jadi pemerintah daerah maupun universitas Uncen harus tanggap selama lokasi pasar Yoteva. Kurang lebih 1-2 minggu
Oh, dia bisa air surut. Tapi kalau ternyata sebentar hujan lagi gimana? Dia akan naik kembali dengan keinginannya. Aduh. Nah, sekarang masih menyala? Mas. Masih, pegang bunda. Teka. Ya. Sekarang kita sudah ada di tengah pusat sentral pasar, tempatnya di dekat kantor. Kita akan menunjukkan pegawai yang ada terkait dengan kondisi hari ini. Dengan ibu siapa ini? Mau beritahu namanya ibu? Mama Sulfa. Mama Zul, ini apa Mama pikir ini terkait juga dengan sudah adanya pembeli tetap begitu. Ada maksudnya langganan. Ya, jadi kayak kalau sudah dipindah ya jangankan sampai pindah pasar. Ada pengusulan saja ini. Orang sudah susah. Susah ya? Oh, dalam pembangunan infrastruktur dengan jalan ini. Iya, kan warga di pasar susah. Iya. Istilahnya pembersihan bukan pembersihan. Ya. Ada di depan kantor yang tadi sudah wawancara Bapak Ibu, kita bisa lihat lokasi di belakang dan di sekitar sini betapa kenangan sekitar kantor pasar juga. Tapi waktu hujan kata para masyarakat atau warga dalam pasar hanya sekitaran 1 jam, namun dari 1 jam itu sudah memberikan dampak dan efek yang besar yang dapat dirasakan di pasar dalam aktivitas sehari-hari. Papi udah gas duluan. Tadi papi dari belakang. Aduh. Cari jalan. Dari jalan yang terbaik. Direkam, direkam, direkam. Ambil gambarnya. Nah. Ibu Seko. Awas. Alun-alun. Eh, papi lah kenapa? Ada alat berat untuk drainase. Ini lagi jalan, ini lagi tekan ininya saja fotonya. Ya Allah. Oke. Thank you.
suka itu. Ya. Kemarin lu, kemarin suka ini kah belum? Apa? Oh ya sudah. Kemarin sama mama pu pinang ya? Dia bilang dia mau beli pinang, dia mau jual-jual kah? Iya. Iya sih. Oke sudah mama deh.